Assalamualaikum. So dalam video ni saya akan buat tutorial bagaimana untuk menggunakan live worksheet bersama pelajar. Pada bahagian yang pertama saya akan terangkan bagaimana kita mendaftar akaun bersama live worksheet. Kemudian kita create workbook dan juga create group pelajar. Kemudian kita mendaftarkan pelajar melalui invite ataupun add student ke dalam live worksheet kita ataupun ke dalam workbook kita. So pada bahagian yang kedua, saya akan menerangkan elemen interaktif yang terdapat dalam live worksheet. Ada 11 perkara yang saya akan terangkan di sini. 4 perkara yang pertama ni adalah perkara interaktif, perkara yang paling mudah lah, elemen interaktif yang paling mudah. Kemudian pada elemen kelima, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 ada perlu kerja tambahan yang perlu dibuat sebelum kita boleh menggunakan elemen ini. Terdapat juga elemen-elemen yang tidak saya bincangkan di sini. Pertama, cara untuk add link, add PowerPoint, add MP3. Sebenarnya kita juga boleh menghasilkan word search puzzle dalam live worksheet, tapi saya tak bincangkan benda ni, dan juga speaking exercise. Di akhir video, saya akan buat satu summary berkenaan dengan workflow. Tapi sebelum saya bagi slide ni, yang hujung ni, saya akan tunjukkan dulu bagaimana kita nak menggunakan live worksheet. So, jadi kita pergi kepada step yang pertama, iaitu kita pergi kepada pendaftaran akaun. So kita pergi pada website Live Worksheet. Sekiranya kita belum mempunyai akaun bersama Live Worksheet, jadi kita perlu register. So kita tekan pada butang register dan kita isikan maklumat pada bahagian ini. So bahagian di sini adalah required information, bermaksud ini adalah wajib diisi. So di bahagian ini adalah optional, jadi terpulanglah pada kita untuk isi ataupun tidak. Kemudian tekan pada checkbox I've read and accept the term of use. Kemudian tekan pada register. Bila kita tekan pada register, satu email activation akan dihantar kepada kita dan kita perlu activate account Live Worksheet menggunakan email tersebut. Baru kita boleh access account. Okay, jadi kalau untuk saya yang dah ada account, saya terus boleh tekan enter lah. So, bila saya tekan enter, saya terus masuk ke dalam saya punya Live Worksheet. So, kita pergi pada My Worksheet. So, bila saya pergi pada butang My Worksheet, saya boleh melihat worksheet yang telah saya buat lah. Alright, jadi dan kemudian sekiranya saya tekan pada My Student. So, bila saya tekan pada My Student, saya boleh melihat kelas yang saya ada ataupun kelas yang saya sudah create. Okay, dekat sini dia tak panggil kelas, dia panggil Add Group. Cara untuk kita buat kelas adalah kita tekanlah pada button Add Group ni. So, bila kita tekan pada button Add Group, kita boleh masukkan nama kelas kita. Contohnya, kelas 1 contoh. Kemudian, kita Add Group. Okey, bila kita Add Group, kelas 1 akan ada di sini lah. So, bila dia dah ada di sini, kita ada dua option. Sama ada kita nak Add Student ataupun kita nak Invite Student. Okey, ada lagi tiga option di belakang, empat option di belakang ni, tapi saya akan bincangkan sekejap lagi. Okey, kalau kita tekan pada Add Student, bermaksud di sini kita perlu masukkan nama pelajar, kita perlu create username dan password. Okey, maklumat ni kita boleh dapat daripada sistem maklumat pelajar kita lah. Contohnya kita ada pelajar 1 bin pelajar 2. So kita bagi username dekat dia, kita create contohnya A1 dan password dia sebagai 123456. Okey, sekiranya keluar bar merah macam ni bermaksud kita kena tukar lah. Jadi kita buat pelajar underscore 1. So adakah diterima? Okay, so pelajar underscore 1 diterima. Tapi yang ni agak leceh lah sebab kita kena manually assign pelajar tu. Okay, jadi cara yang agak mudah adalah kita pergi balik pada My Student, kemudian kita invite student menggunakan code. So group code ni kita akan berikan kepada pelajar. So kita copy. Alright, so kemudian kita close. Okay. Itu cara kita create group ataupun create class. Okay. Seterusnya adalah kita nak create workbook. So tadi My Student. So semasa kita menghantar kod tadi, pelajar mula mendaftar, dia akan masuk ke dalam group yang telah kita buat. So kita, dalam masa yang sama kita bolehlah create My Workbook. So My Workbook dekat sini setakat ni saya ada 3 lah. So kita boleh contohnya kita boleh tambah lagi. Contoh kita buat satu workbook. Workbook ni kita boleh fikirkan macam satu buku kerja lah. Di dalamnya kita letakkan dia punya worksheets. Kita boleh bagi tajuk. Contohnya, fizik semester 1. Contoh. And then kita make new workbook.
So bila kita tekan pada new workbook, kita akan dapat ini workbook kita. So bila kita tekan di dalamnya, dan di dalamnya masih lagi kosong sebab kita belum ada lagi worksheet yang kita masukkan. Okay. Cara untuk add worksheet ada banyak cara, antaranya adalah kita cari di sinilah. Contoh kalau kita type fizik, okay, kita akan lihat ada banyaklah contoh worksheet-worksheet yang telah dihasilkan sebelum ini. So kita boleh pilih satu, contohnya kita pilih yang ni, motion of graph. So bila kita pilih motion of graph, so kita ada option dekat bahagian atas ni, add to my workbook. Kita boleh download, kita boleh masukkan dalam website, masukkan dalam Google Classroom, masukkan dalam Microsoft Teams, boleh share through WhatsApp, add to favorite, ataupun kita boleh tengok how it was it made. How was it made? Okay. Di bahagian bawah ni kita ada link di sini. Kita boleh copy link ni dan kita boleh bagi pada pelajar. Jadi untuk pelajar yang belum ada, mungkin belum ada workbook ataupun belum ada live worksheet, boleh buat dengan hanya menggunakan link ni. So apa function button how was it made? Okay. Apa function button how was it made? Kalau kita klik pada button ni, bila kita tekan button how it's made, kita boleh nampak dia punya jawapan dia. Okay, so kita buat search untuk yang lain. So, physics lagi sekali. Disebabkan saya mengajar subjek fizik. Contoh kita cari lagi. Yang ni contohnya. So, kita tengok how was it made. Dan kita boleh tengok lah eh. So, kalau di sini dia ada, ini kita panggil sebagai drop down. Nanti kita akan tengok. So kalau kita tengok pada di sini, kita tahu di depan yang ada star ni adalah jawapan ni lah F. So ini pun F dan yang ni jawapan ni adalah T. Alright, so dia boleh pilih lah eh. So ini adalah drop down juga. Termasuk ini, kalau kita tengok bila kita dah biasa buat, bila kita tengok kita tahu bahawa ini dia buat sebagai drop down dan jawapan ni adalah attract. Sebab tanda asterisk tu, tanda star tu berada pada perkataan attract. Okay, so daripada sini kita boleh nampaklah apakah jawapan dia dan macam mana worksheet itu dibuat. Okay, sekarang kita tengok pada student access. Kita pergi pada account saya yang satu lagi. Okay, ini account saya yang satu lagi. So kalau kita tekan pada live worksheet. Okay, kalau saya tekan pada student access. So, dekat sini saya ada dua option. Pertama, sama ada pelajar, sorry, student itu mempunyai dua option. Sama ada masukkan username dan password yang telah kita jana untuk dia, yang telah kita generate untuk dia, ataupun dia register as student. So bila dia tekan register of student, dia perlu masukkan group code untuk kelas yang dia nak masuk tu. Jadi kalau kita patah balik pada saya punya my student, okay, ini account saya sebagai guru, pergi pada kelas 1, kemudian saya pergi pada invite student. So pada invite student saya akan ada group code untuk kelas berkenaan. Kemudian saya copy, katalah saya hantar pada dia dan dia pun dah terima. So jadi apa yang pelajar tu perlu buat adalah dia perlu masukkan pada group code di sini. Kemudian tekan button send. Okay, bila pelajar tekan button send, dia perlu isi username dan password, repeat password. Okay, pada bahagian full name, pastikan pelajar masukkan nama penuh lah supaya kita boleh track dia punya nama yang betul. Jangan masukkan nama-nama apa, nama-nama panggilan ataupun nama-nama yang kita susah nak kenal lah siapa kan. So jadi semasa bagi arahan pada pelajar tu, pastikan kita clearly state yang pelajar perlu letakkan nama penuh semasa register. Okay, kemudian pelajar boleh tekan button register. Bila pelajar tekan button register, pelajar masih lagi belum boleh masuk ke dalam level sheet sehinggalah kita membenarkan pelajar berkenaan untuk masuk. Okay, kita boleh cuba kat sini. So pelajar underscore 10 contoh, dan password dia okey, dan nama penuh pelajar berkenaan adalah pelajar 1 bin pelajar 2. Okey, dan email dia adalah kita perlukan masukkan email dia eh. So kita masukkan email sajalah dan tekan pada button register. Okay, so pelajar akan terima mesej ni, thank you for registration. You will be able to log in with your username and password when your teacher or schools approve your account. So maksudnya cikgu tu kena
approve dulu account tu. So dalam masa yang sama, pelajar berkenaan perlulah masuk ke dalam email, kemudian activate email tu. Okay. Alright, itu cara pelajar mendaftar lah. Kemudian pelajar akan masuk ke dalam kita punya workbook. Okay, kita kembali pada account teacher tadi. So, bila teacher tadi, bila dia, bila pelajar tu dah masuk, contohnya macam kelas saya F3T13 ni, kalau saya tekan, ni saya akan nampak lah, ini adalah bilangan, adalah pelajar-pelajar saya lah. Okay, pelajar-pelajar saya. So, kalau kita tengok pada button sebelah ni, dia ada assign workbook. So assign workbook ni adalah contohnya macam tadi saya dah assign pelajar-pelajar ni semua kepada fizik, workbook fizik level up, fizik tutorial dan fizik lab SP015 SEM 1. Jadi bila saya tekan saja pada tiga butang di atas ni, dia akan automatically select ke semua pelajar yang ada dalam kelas saya. Okay, tadi saya baru create fizik SEM 1 ni sebab tu semua belum assign kepada workbook berkenaan. So kalau saya nak assign, saya tekan saja di atas. Okey, ataupun saya deselect sajalah. Okey. So kemudian kita save changes. Okey, jadi perkara yang penting tadi adalah pertama kita create account. Jadi yang kedua adalah kita create dulu workbook. Okey, create account dan create workbook, kemudian invite pelajar. Alright, itu dia punya workflow dia lah sebelum kita buat interaktif worksheet. Okey, sekarang ni kita nak tengok soalan dia. Okey, contohlah ini adalah soalan yang kita ada lah eh. So, saya create simple question sajalah di sini. Okey, untuk bahagian yang kedua, saya terus pergi kepada bahagian yang kedua. Okey, bahagian pertama nanti saya akan terangkan bila kita dah masuk ke dalam live worksheet. So, pada bahagian yang kedua kita start dengan open answer. So, open answer ni maksudnya pelajar perlu menaip ataupun menulis jawapan pada ruangan yang telah diberikan. Okey, kita boleh tinggalkan macam ni lah. So macam ni kira dah sesuai sangat dah untuk pelajar guna. Okey, seterusnya adalah enter the correct answer. Okey, enter the correct answer ni bermaksud kita leave it blank, kemudian kita dia bukan open ended, dia ada specific answer. Okey, selalunya pada bahagian ni bila kita nak buat dia jadi interaktif, selalunya jarak di antara ni terlalu, jarak di antara perkataan tu dia terlalu rapat. So selalunya kita kena modify sikit lah. Supaya dia jarak, dia ada jarak eh, supaya senang nanti kita nak buat text box dia. Alright, sama juga yang keempat kita ada drop down answer. So maksudnya nanti kita akan masukkan drop down kat sini. So pada bahagian ni juga cara yang terbaik adalah kita ingat kita buat jarak lah, supaya senang kita nak buat drop down tu nanti. Okay, untuk bahagian ni adalah pada bahagian drag and drop. Okay, so seperti yang saya beritahu tadi, bermula daripada interaktif 1 sehingga interaktif 4, dia tak banyak interface yang kita perlu bina. Yang cuma kita perlu beri perhatian adalah jarak je lah, jarak di antara soalan-soalan tu ataupun sama ada ruang tu mencukupi untuk kita masukkan jawapan tu nanti. Tapi untuk bahagian drag and drop, contohnya soalan ni macam ni. Contohnya soalan ni, how to determine the value of G from the graph. Okay, soalan ni asalnya meminta pelajar untuk menulis jawapan tu. Dia bagi ruang kosong, contohlah dia bagi ruang kosong macam ni dan kita nampak macam kurang menarik lah. So bila kita nampak kurang menarik, perkara pertama adalah macam mana kita nak tukarkan soalan macam ni kepada bentuk interaktif. Okey, cara yang pertama ya, contohnya untuk contoh ni kita nak pakai drag and drop. So kita perlu design drag and drop interface tu di dalam PowerPoint. So kalau saya buka PowerPoint, kita dah design dah dekat sini. So yang ini adalah design saya untuk pre-lab eksperimen, eksperimen 2. Jadi apa yang saya buat, ini saya draw kotak, kemudian saya letak step 1, step 2, step 3, step 4. Kemudian saya tuliskan jawapan di sini. So daripada sini pelajar akan drag jawapan ini masuk ke dalam step 1, step 2 dan juga step 3, step 4 dan sebagainya lah. So untuk masukkan ke dalam, untuk jadikan dia sebagai interface dalam kita punya soalan, kita boleh pakai snipping tool. Okay, untuk kita crop, ambil dia sebagai gambar lah. So new, kita ambil dia sebagai gambar ini. Okey, kemudian kita copy dan kita masukkan di soalan kita kat sini. Okey. So bila kita masukkan soalan dia kat sini, tambah tadi. So nanti yang ini, sekarang ni dia dah tukarlah. Dia dah jadi apa ni,
interaktif lah. So nanti kita akan design interaktiviti dia tu di dalam live worksheet. So kita perlu fikirkan lah untuk setiap soalan apa yang elemen interaktif yang kita nak masukkan. Kalau contoh di sini untuk drag and drop. Okay. Kemudian untuk seterusnya kita ada multiple choice answer. So kalau kita tengok di sini soalan ni selalunya dia akan bagi dalam bentuk isi tempat kosong. Alright. So dia bagi isi tempat kosong, jadi kita rasa macam kurang sesuai. So kita macam kita nak tukar dan nak jadikan dia interaktif. So kita pilih untuk jadikan dia sebagai multiple choice answer. So kita pergi pada PowerPoint dan kemudian kita design satu gambar macam ni lah. Maksudnya kita ada kotak-kotak ni, bermaksud dia boleh select lah answer daripada kotak-kotak ni. So kita dah, saya dah buatkan dia siap-siap. So dia tak ada apa pun kat sini, dia adalah kotak yang saya masukkan tulisan di dalam dia. So kalau kita pergi balik pada kita punya snippet tu, yang kita create new dan kita select ni. Okay. Kemudian kita copy dan kita masukkan pada di sini. Okay, sekarang kita dah ada pilihan jawapan dekat situ untuk pelajar select. Okay, sama juga untuk bahagian yang kedua. Okay, kita perlu create lah interaktif jawapan ni macam mana, terpulang eh. Tidak semestinya bentuk mesti sama macam saya lah. Okay, idea dia adalah pelajar boleh pilih jawapan. Okay, jadi saya choose yang ni. Okay, kemudian kita masukkan ke dalam soalan tu. So yang ni adalah kerja tambahan lah yang kita kena buat bila kita nak tukarkan soalan yang plain macam tu kepada soalan yang lebih interaktif. Okay, seterusnya kita ada select box. Okay, selalunya soalan macam ni pun dia minta pelajar tu list down je, dia tulis je kat situ kan. So jadi kita tak nak pelajar tu tulis, kita nak masukkan interaktiviti kat situ. Kita pakai contohnya select box, boleh juga nak pakai multiple choice answer ni pun boleh, terpulang eh. Tapi saya nak tunjuk untuk select box. So untuk select box saya dah buat lah, saya dah buat satu box kat tepi ni. Sebenarnya tak perlu pun tak apa, nanti sebab box ni akan keluar secara automatik bila kita dah masukkan interactive element dalam live worksheet tu nanti. Tapi saya masukkan di sini sebagai rujukan saya lah. Jadi saya dah siapkan di sini list of apparatus yang pelajar akan guna. So daripada sini pelajar hanya akan select saja yang mana yang berkaitan. So sama juga kita akan banyak pakai snipping tu. So kita akan masuk dia sebagai gambar di dalam soalan kita. So kita copy dan kemudian kita masukkan di sini. So kemudian kita ubahlah size dia supaya lebih sesuai lah. Kita boleh buat besar macam tu. Kemudian dia kata dekat sini sketch the appropriate graph for the experiment. Okay, selalunya yang ini pun jawapan tidak diberi lah. Dan selalunya kalau kita rasa macam nak bantu pelajar sedikit kan, jadi kita buatlah bentuk-bentuk graf tu. Macam ni saya dah buat ni. Saya lukis sendirilah dalam PowerPoint. So kemudian saya letak kotak di atas ni supaya pelajar boleh pilih graf yang mana satu yang sepatutnya digunakan dalam eksperimen tu. Jadi kita buka balik snipping tools kita macam biasa dan kita akan crop ready sebagai gambar ataupun kita boleh save sebagai gambar yang mana yang lebih mudah lah eh. So jadi kita akan letakkan di sini. So sekarang kita dah ada design lah untuk kita punya soalan nanti. So ini dah jadi interaktif dah ni. Okay, seterusnya untuk elemen yang ke-8 adalah elemen di mana kita boleh masukkan audio. So listen to the instruction below contoh eh. Jadi di sini saya hanya masukkan gambar speaker dan kita tak perlu buat apa-apa. Maksudnya gambar speaker ni hanya nak trigger pelajar untuk tekan dan jadikan ni sebagai button lah. So bila pelajar tengok oh ada gambar button, kita boleh juga tambah perkataan dekat tepi ni. Klik pada button ini contoh eh. Okey, jadi maksudnya kita tambah arahan supaya lebih jelas terpulang pada kita, tapi kita letak 3 bermaksud nanti saya akan masukkan 3 audio dekat sini lah. Okey, untuk yang ke-9 join with arrow. Okey, join with arrow ni maksudnya kita nak modify dia supaya kita boleh join jawapan dengan soalan tu dengan arrow. So ini asal dia 1 tambah 1 sama dengan berapa, 1 tambah 3 sama dengan berapa. Ada banyak lagi pilihan yang kita boleh gunakan. Contohnya macam drop down list, right answer, okay. Tapi katalah kita tak nak, so kita padam yang soalan ni. Kita tukarkan dia dalam bentuk yang lebih menarik lah. So kalau kita tengok, okay, saya buat dalam bentuk macam ni. Okay, bermaksud 1 tambah 2 jawapan dia adalah 3. Jadi pelajar akan join satu garisan daripada 1 kepada 3 jawapan. So kita snip dia. Alright, kita akan ambil ni. So ini kita tukarkan dia dalam bentuk macam ni.
Okay. So kalau rakan-rakan tengok eh, so kita ada banyak proses lah, maksudnya kita bila kita tengok soalan tu, kita cuba cari cara macam mana kita nak jadikan dia interaktif lah eh. Okay, untuk bahagian ni, bahagian yang ke-10. Bahagian yang ke-10 ni adalah di mana saya combine dua jenis interaktiviti, iaitu listening dan juga join with arrow. Maksudnya saya ada ini dan juga join with arrow. Okay. Pada asalnya soalan dia adalah sketch the graph of VT for the motion described below. So the car start from blah 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 blah. Okay, ayat ni kita nampak macam kita nak latih contohnya penguasaan mendengar, kebolehan apa ni, dia punya penguasaan listening skills dia. Okay, jadi kita nak jadikan instead of perkataan macam tu, kita nak jadikan dalam bentuk audio. So kita ambil gambar ni, kita masukkan gambar bukan apa, sebagai trigger saja untuk pelajar. So pelajar nampak macam oh, ada satu trigger, ada satu button yang dia perlu klik untuk dengar arahan dia. Okay. Okay. So kita boleh tambahlah dekat tepi ni, click the button to listen to the instruction. Contoh eh. Okay. So kemudian pada bahagian bawah kat sini dia cakap pelajar perlu sketch graph V against T. So untuk jadikan dia menarik dan kita nak bantu pelajar tu, sebab kita buat sebenarnya kita nak bantu pelajar lah eh. So kita siapkan satu graf dan kita dah letak, dah exist dia siap-siap kat sini, dan kita buat arrow penanda dia semua ni lah, semua siap. Kemudian kita gunakan snipping tool. Okay, dan kemudian kita snip bahagian ni. Okay, copy dan kita masukkan dalam layout sheet. Okay, so apakah idea saya pada point yang ke-10 ni? Nanti tuan-tuan akan lihat eh, macam mana saya buat nombor 10 ni. So nombor 10 ni bila pelajar tengok, pelajar akan tekan klik pada button ni, dia akan bacakan arahan saya. So arahan tu tidak bertulis dekat sini. Okay, arahan tu akan didengar secara arahan tu akan keluar sebagai voice instruction lah, instead of written instruction. Kemudian di bawah ni pelajar akan sketch graph VT berdasarkan arahan yang dia dengar pada atas ni. Okey, nanti kita akan tengok macam mana dia berfungsi. Sekarang ni kita dalam proses mendesain soalan. Okey, seterusnya bahagian yang terakhir adalah kita boleh masukkan YouTube video. Contohnya kita masukkan arahan di atas, watch the tutorial video below. Okey, untuk bahagian kita boleh masukkan YouTube video ni, pastikan kita ada ruang yang cukup besar untuk kita nanti buat satu window untuk dia play YouTube video tu. Okey. So sekarang kita dah habislah design dan tukarkan soalan yang yang kita rasa soalan tadi kepada bentuk yang lebih interaktif. Okay. Okay, so kemudian apa yang patut kita buat adalah kita akan save kita punya kerja ni dalam dalam bentuk PDF, bukan Word kan? Okay, tapi save dululah dalam Word supaya nanti kalau ada sebarang pertukaran, kita boleh ubah lagi. Okay, kita save dulu dalam Words. So kita ada one copy dalam Words. Kemudian seterusnya baru kita save dia dalam PDF. Okay, so kemudian kita save dia sebagai PDF. So kita namakan dia interaktif, soalan interaktif, contoh soalan interaktif, contohlah eh. Contoh soalan interaktif. Dan kalau di sini saya save dia di desktop lah. Okey, bila kita dah save, kita boleh terus masuk dalam kita punya live worksheet. So kalau rakan-rakan tengok eh, bila saya masuk je dalam live worksheet saya dan saya masuk ke dalam account saya, saya akan terus nampak pelajar yang tadi request tadi. Pelajar 1 bin pelajar 2 ni yang request untuk masuk dalam group kelas 1. Okey, saya boleh tekan accept di sini, ataupun kalau contohnya kita ada request dari pelajar yang banyak, kita boleh tekan accept all. So dia akan accept semua pelajar tu dan diorang akan masuk dalam kelas yang telah kita tetapkan lah. Alright, so kalau di sini untuk sebagai contoh je kan, jadi saya akan decline lah. So dia boleh accept ataupun decline. So decline. Okay. Okay, sekarang ni ada macam mana kita nak hasilkan dulu kita punya live worksheet. So untuk hasilkan, kita tekan pada make interactive worksheet, kemudian tekan pada get started. Okay, so perkara pertama yang kita kena buat adalah kita kena download dulu, upload. Okay, kalau tengok di sini dia dah tetapkan format sama ada PDF, JPEG ataupun PNG.
So, sebab tu tadi kita save sebagai PDF. Okey. Tapi kita juga boleh buat kita punya soalan-soalan tadi dalam PowerPoint dan save sebagai PDF pun boleh. Okey, jadi kita cari bahan kita tadi. So, contoh soalan interaktif. Okey. So, kemudian kita upload. So, kita tunggu sebentar untuk dia upload. Okey, tadi soalan sudah upload. Okey, ini adalah soalan-soalan tadilah yang kita dah buat. Sekarang dia berada dalam live worksheet. So, sekarang di sini kita nak tambah elemen interaktif tadi. Okey, kalau kembali pada saya punya PowerPoint yang awal-awal, saya kata elemen pertama yang saya nak introduce adalah add simple text. Okey, add simple text ni tadi saya tak boleh tunjuk. Sampailah kita sampai ke sinilah, okey, baru saya boleh tunjuk. Okey, kalau tengok dekat atas ni kita ada button ni kan, ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Yang ini kita contohnya bila kita buat contoh kita buat interaktif elemen yang pertama, iaitu kita tambah kita nak buat text box. So cara dia macam tadilah, kita tekan, klik dan kita drag, kemudian kita lepas. So siaplah satu text box. Untuk menggerakkan text box ni kita kena perlu pergi pada titik tengah dia baru kita boleh gerakkan dia. Okey, macam tu lah. Dan text box ni kita boleh tekan Ctrl C untuk copy dan Ctrl V untuk paste. So kita dah boleh create text box yang kedua, macam tu lah. So kalau sekiranya kita nak padam, kita pergi balik pada tengah-tengah dia, kemudian dia akan highlight di warna purple dan kita boleh tekan button delete. Okey, kita boleh tekan button delete. So kalau kita nak tulis dalam sesuatu dalam ni, kita akan tulis print, print. Okey. Kemudian kita boleh letak name, name. So maksudnya bila kita preview, so apa yang akan dia akan display dekat sini. So kalau kita preview, dia akan display name dekat sini, nampak? Dia akan display text name. Okay. Alright, dan kalau tengok gambar text name ni macam tak cantik kan, warna biru kan. So kita boleh right click, kita boleh pilih font yang mana yang kita nak. Kita boleh pakai font ni dan kita tambah size dia jadi 40 contoh, lagi besar. Dan font color kita tukar jadi warna hitam. Kan selalunya saya akan apply the whole worksheet lah. Saya akan apply pada keseluruhan worksheet saya. Okay, background color pun kita boleh tukar. Kita ambil warna yang, jangan ambil warna merah ataupun warna hijau eh. Sebab itu dia menunjukkan jawapan tu betul atau salah. Jadi kita ambil warna purple lah. Kita ambil warna purple dan kita save changes. So bila kita save changes, kita punya kotak tadi akan berwarna purple. Okay, yang ini ini adalah cara kita nak print text lah. So print text. Okay, sekarang ni macam mana pelajar tu nak masukkan nama dia. So kita kena buat lagi satu kotak tepi ni. So kita buat satu kotak tepi ni dan kita biarkan kosong. So bila kita biarkan kosong dan kita preview, so dekat sini pelajar boleh masukkan nama. So contohnya pelajar 1 bin pelajar 2. Alright, so dia boleh masukkan nama dia tadilah. Kenapa? Okay, kita kena buat semula untuk yang ni. So area, okay, size tadi adalah 40. Kemudian apply. Background color dia berwarna purple. Font color dia berwarna hitam. Okay, so kita kena okay, so ini adalah asal dia lah. So bila kita preview, ini adalah hasil dia. Masih lagi agak pelik kenapa masih lagi berlaku macam ni . Kita cuba sekali lagi. Right click, size pada 40, font color berwarna hitam, save changes. Okay, kalau kita pergi di sini, balik-balik semula. Okay, sekarang dah okay. Alright, so ini adalah teks kosong lah. Teks kosong di mana ataupun kita panggil sebagai open text, di mana pelajar boleh masukkan apa-apa teks yang dia nak masukkan lah. Okay, cuma sebelum tu kita masukkan, kalau tengok di sini dia panggil sebagai add simple text. Simple tadi, simple text. Jadi dan open answer. Okay, saya gabungkan dua benda ni untuk mewujudkan ni benda ni. Nama dan pelajar boleh masukkan nama. So nama ni masuk bawah interactive element simple text dan ini adalah open text. Okay. So open text juga kita akan pakai, kita pergi balik pada button ini untuk edit. So open answer ni maksudnya kita nak pelajar tuliskan jawapan di sini. So kita akan highlight kawasan ni. Okay.
So, contohlah saya buat dia terlebih besar sikit lah. Okay, kita boleh kecilkan dia. Kita tarik mouse kita pergi dekat hujung kotak tu. Kemudian kita boleh betulkan kat situ. Alright, so yang ni contohnya terlebih panjang, kita boleh gerakkan dia. Okay, dan untuk gerakkan dia secara semua, kita mesti pergi dekat tengah-tengah ni, baru kita boleh gerakkan dia. Okay, bila ni simbol ni keluar, baru boleh kita gerakkan dia. Okay, so kalau kita preview, so dia akan keluar macam ni lah. So dekat sini, pelajar boleh type lah jawapannya. Okay, so dia akan tekan satu, bla 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 bla, kemudian dua. Okay, kita boleh kecilkan dia punya font. Okay, kita pergi di sini, mungkin size 40 terlalu besar, kita buat size 14. So dia akan duduk cantik je lah. So kemudian kita save, tapi jangan apply untuk the whole worksheet, untuk bahagian itu saja. So kita save saja. So dekat sini dia hanya apply di sini lah. So boleh dia tekan 2, so dia akan sambung dekat situ, 3. So kita boleh masukkan yang mana yang sesuai lah. Alright, okay. So itu bahagian open text dan juga simple text. Okey, sekarang ni kita nak masukkan enter correct answer. Maksudnya kita nak pelajar tu masukkan value. So kita buka, kita buat satu text box kat sini. Okey, kita pergi dekat tengah-tengah, kita naikkan sikit. So kita nak dia masukkan jawapan, jadi kita kena tulis jawapan tu di sini. 9.81, macam tu je. Okey. So dekat sini kita boleh tulis second, S-O-C-O-N-D, second. Ataupun kemungkinan ada pelajar yang akan tulis 2, macam tu. Ataupun pelajar yang tulis S dengan huruf besar. So kita kena kita kena masukkanlah possible jawapan pelajar. Kalau tidak, dia hanya akan terima apa yang kita type sahaja. Alright, jadi selalunya pada bahagian ni saya akan guna drop down lah. Kalau dia melibatkan soalan-soalan jenis macam ni kan. So contohnya macam ni. Drop down answer ni, instead of kalau kita type macam ni, second to ataupun S dengan huruf besar, ataupun pelajar tu type semua huruf besar. So kita nak kena list down semua possible answer. Okay, so maksudnya kalau kita hanya list down satu, so satu jawapan tu sajalah yang diterima. So dekat sini kita ada 4 jawapan yang diterima. Okay, so kalau kita preview, okay, so kita dah ada text box yang kosong dan pelajar boleh masukkan nilai lah. Kita boleh masukkan 9.21 contoh jawapan yang salah kan. So nampaknya macam dia punya, kita punya font ni terlalu besar. So kita akan reduce kepada 18, terlalu kecil, ataupun 28. Okey, 28 nampak okey. So kita apply dan save tu, kita apply pada semua lah. So yang ini kita kena ubah semula kepada 14. Save changes. Okey, so kena pay attention lah kepada benda tu eh. Tapi tak apa, kita ada sentiasa ada button preview ni untuk tengok macam mana hasil dia. So contohnya pelajar tu salah eja C, kita tinggal ni, okay, jawapan dia betul, dia faham, tapi dia tersalah eja. So sinilah yang akan jadi masalah. So ini akan dikira sebagai jawapan yang salah. So selalunya kita, better kita untuk jawapan yang ada pilihan jawapan macam tu, kita pakai drop down. Okay, so drop down ni maksudnya sama juga konsep dia, kita perlu juga buat text box. Text box ni adalah key dia lah, sentiasa kita akan buat. Okay, bila kita nak guna drop down, perkataan yang kita kena pakai, keyword yang kita kena pakai adalah choose. Okay, choose bermaksud nanti benda ni akan jadi drop down. Satu tambah satu, jawapan dia dua. So jawapan yang pilihan yang pertama kita letak satu, kemudian kita backslash, kita tekan star, kita tekan dua. Bermaksud jawapan yang sebenar adalah dua lah. Maksudnya jawapan yang betul adalah dua. Kemudian slash, tiga, slash, empat. Okay, so kita dapat choose satu, slash, star, dua, slash, tiga, slash, empat. So jawapan dia adalah 2. So kalau kita preview, so sekarang ni nampak dekat sini dia dah jadi drop down list. So dia ada 1, 2, 3, 4. Pelajar boleh pilih lah yang mana satu yang dia nak pakai. Okay, dan kalau dia pilih 2, nanti jawapan ni akan diambil kira sebagai jawapan yang betul. Okay, sama juga untuk yang bawah ni. So saya buat juga untuk sini, kita akan pakai choose. Choose maksudnya kita nak buat drop down. Choose, dekat sini kita buat 1, bukan jawapan yang betul, 2, bukan jawapan yang betul, 3, bukan jawapan yang betul, 4, bukan jawapan yang betul. So 5 jawapan yang betul, kita letakkan tanda asterisk ataupun tanda star. Kemudian kita slash untuk letak jawapan yang seterusnya. Kalau kita nak letak lah, dan kita boleh habis kat situ pun tak apa. Alright, so seterusnya the uncertainty for caliper is, kita boleh buat benda yang sama eh. So terpulang lah macam tadi lah eh, choose. Oh sorry, klik di luar dulu, klik semula, tekan choose, kemudian 0.01 slash 0.01
02. Contohlah saya ambil, saya bagi dua pilihan je. Okay. So kalau kita preview, kita boleh tengoklah. 1, 2, 3, 4 kita boleh pilih. Okay. So sini pun kita boleh pilih. Okay, kalau kita rasa macam ini tinggi, rendah, kecil, besar, dan kita boleh edit di sini lah. Kita boleh edit semula. So kita boleh tarik dia supaya besar ataupun supaya dia jadi lebih panjang. Terpulang pada kita lah eh. So kalau kita nak naikkan sikit ke atas, kita pergi tengah-tengah dan kita tarik dia ke atas. Okay, seterusnya adalah kita nak buat dia jadi drag and drop. Okay, macam tadi kita dah modify dia jadi bentuk macam ni kan. So step yang pertama adalah, kalau kita tengok di sini, step yang pertama adalah pelajar perlu refer to the equation lah. Okay, jadi bermaksud benda ni pelajar perlu drag pergi kepada step yang pertama. Okay, jadi keyword dia pun sebenarnya adalah drag juga. So drag, kita untuk mudahkan kita, kita letak satu. Okay, jadi kita pergi kat sini, kita letak drag satu, bermaksud dia akan drop dekat sini lah, step yang pertama. So kita akan tulis dekat sini drop satu. Tadi drag sebab kita nak gerakkan dia, kita nak drop kat situ, so kita tulislah drop di sini dan kita tekan satu. So kalau kita preview, okay, kita pergi dekat bawah lagi. So kalau kita tengok dekat sini, ini step yang pertama tadi kan. So step ni sekarang kita dah boleh gerakkan dan kita boleh letakkan di atas step satu. Okay, cuba kita gerakkan yang kita belum buat, nampak? Kita tak boleh buat. Okay, kita hanya boleh gerakkan yang kita dah buat drag dan drop tadi. So kita edit balik, so kita buat untuk yang lain. So step pertama adalah refer to the equation. Step yang kedua adalah compare contoh eh. So saya buat sampai step yang kedua je lah. Okay. So dekat sini kita akan tekan drag 2 dan kita akan drop dekat sini. Okay, so kita highlight benda ni dan kita akan tekan drop 2. Okay, so kalau kita preview, sekarang kita boleh gerakkan dua benda ni lah. Okay, contohlah saya salah eh. Sepatutnya refer to the equation ni step 1 tapi saya letak pada step 2 pun tak ada masalah. Okay, sebab kita dah letak interface, kita dah letakkan elemen interaktif kat situ. Jadi dia boleh gerakkan ke tempat yang kita letakkan. So kita tak boleh letakkan kat 3 sebab kita belum set lagi step 3 ni. So saya boleh letakkan step yang kedua, cuma jawapan dia akan jadi salah lah. Dan yang ni saya letakkan pada step 1, so dia dah gerakkan ke sana. Okay, so kita akan sambung untuk multiple choice. Okay, untuk multiple choice, maksudnya pelajar boleh pilih jawapan yang betul. Sekarang ni kita ada 4 option kan. So 4 option, kalau kita tengok option yang pertama ni, the motion of an object is totally under the influence of gravitational force. So ini bermaksud ini adalah jawapan yang betul. So jawapan yang betul disebabkan kalau tengok pelajar perlu select jawapan tu, jadi the keyword adalah select. So sekiranya jawapan tu betul dan kita nak pelajar select benda jawapan tu, kita akan tulis select yes. Okay, so cara paling mudah adalah kita tekan ni, tekan pada box yang kita buat tadi, kita tekan copy, kita tekan paste B. So kita pergi pada jawapan yang kedua. Okay, jawapan yang kedua kita juga nak pelajar select yes, so tak perlu tukar. Cuma saya ingat saya nak kecilkan, saya nak gerakkan sikit yang atas ni supaya dia tak tindih eh. Okay, gerakkan sikit ke atas. Okey. So yang ini kita gerakkan sikit ke bawah supaya dia tak bertindih lah. Okey, kemudian kita copy V. So seterusnya dia kata acceleration of the object is the same as the gravitational. Acceleration of the object adalah sama dengan gravitational acceleration. Okay, betul. So kita select yes. Kita control, kita copy and then kita paste supaya tak perlu kita nak buat kotak tu banyak kali. So, kemudian dia kata velocity is decreasing to the air resistance. Sebabkan kita tak include air resistance, so ini kita tak nak pelajar select. Jadi kita tekan select no. Okay, bermaksud akan ada 3 benda yang pelajar perlu select. Okay, di sini ya, 1, 2 dan 3. Okay, so di sini pun sama, kita akan ulang step yang di atas. Take the characteristic, tapi saya ingat saya tak akan buat semua. Saya buat satu saja to get the idea eh. So, kita boleh tekan macam tadi. Kita boleh tekan select no ataupun select yes. Select no untuk kita tak nak pelajar pilih. Maksudnya kalau dia pilih box tu, maksudnya jawapannya salah lah. Okay, kalau tengok di sini boleh nampak kan apa masalah dia. Selalunya kalau macam ni kan, kalau jarak dia terlalu dekat ataupun size image tu terlalu kecil, tu susahlah untuk kita masukkan elemen interaktif tu. Jadi pastikan masa kita design dalam words tadi, kita dapat, kita dah make sure jarak dia dah cantik dan senang untuk kita masukkan kotak. Okay, saya akan bagi PDF ni untuk rakan-rakan buat dan praktis eh.
Okay. So sekarang ni kita nak masuk bahagian select text box. Okay. Okay, bila kita okay, sebelum tu kita kena preview dulu jawapan ni. So kalau kita preview, okay, kita pergi dekat bawah ni, dekat sini kan. So kalau kita tengok, kalau kita hover, dia ada macam benda tu macam dia bertukar colour sikit kan. So dia boleh pilih, nampak? Bila dia tekan dia warna hijau. Yang mana yang pelajar pilih tadi lah. So contohnya dia pilih yang ni kan. So nanti dia akan semak lah jawapan dia. So dia boleh select eh. Okay, so kita kembali pada elemen yang ketujuh, iaitu select box. Okay. Select box ni ataupun tick box. Okay, kita kena buat kotak dia juga. Okay. So, apa yang kita kena, sebabkan dia adalah tick box kan. Jadi, keyword dia adalah tick. Okay. Tick. T-I-C-K. Tick. Kalau kita nak pelajar tick box tu, kita akan tekan tick yes. Okay. So, and then seterusnya kita boleh copy je benda ni. Control copy. Control V. So, untuk paste. So, kita letak di bawah ni. Kemudian control copy, control paste. Kita letak untuk yang bawah satu lagi. Okay, kita boleh resize box ni ya, kalau kita rasakan terlalu besar. So di sini. Dan juga yang paling bawah sekali di sini. So salah satu ni kita mesti pilih jawapan yang salah kan. So trapdoor tak perlu. So jadi ini adalah tick no lah. Maksudnya kalau dia tick juga dekat situ, jawapan tu akan jadi salah lah eh. So kalau kita preview, kita tengok pada elemen yang ketujuh. Okay, sekarang ni dah keluar text box tu. Sebab tu saya cakap tadi text box awal-awal tu tak payah kita buat kotak tu pun tak apa. Cuma saya buat supaya sebagai reference lah untuk saya. So dia boleh tick lah. Yang mana yang dia rasa jawapan yang betul. Alright, kalau tengok susunan ni tak berapa straight kan. So kita boleh edit dekat sini. Edit balik di sini ya. So boleh edit kemudian lah. Okay, sama juga untuk soalan yang kedua, dia perlu pilih graf yang betul. So saya akan letak ini, kemudian saya akan tulis sini tick, tapi yang ni jawapan yang salah. Okay, jadi saya akan letak tick no. Okay, kalau tick kat situ jawapan dia akan jadi salah. Di sini saya akan tekan, oh, tekan di luar kalau jadi warna purple. So tekan semula, tick. So ini jawapan yang betul, so saya tulis yes. Sepatutnya dia kena tick yang itu. So yang ini juga saya boleh letak sebagai tick no. Okay, so kalau kita preview, so dia akan dapat lah macam ni. So dia pilih lah satu. So untuk soalan select box ni, dia ada, kita boleh buat dia sebagai satu pilihan ataupun kita boleh buat dia jadi banyak pilihan. Okay, terpulang pada kita lah macam mana kita nak buat eh. Okay, sepatutnya pelajar kena pilih yang inilah. Okay, kita pergi kepada seterusnya, listening eh. Okay, untuk interactive element listening, okay, cara dia adalah kita akan highlight dekat gambar tadi sebab kita nak belajar tekan dekat situ. Kemudian kita akan tekan button listen. Li listen. Kemudian kita akan titik bertindih. Kemudian kita type arahan kita. Contohnya please, contohnya kita buat satu arahan ya. Contohnya a car accelerate from rest to a velocity of 10. Okay, sini kita boleh type lah 10 meter per second. Kita type dia dalam bentuk ayat in 10 second. Okay, kemudian sketch the motion of graph, sketch the motion of graph below. Contoh lah eh. Okay, so kita guna keyword listen tadi. So kalau kita, so dia minta kita untuk masukkan apakah dia punya nilai, dia punya language dia. So kita, okay, kita buat test box yang kedua. Kita listen. Here is your key. Okay. Sekejap eh, saya nak check semula. Okay. So dekat sini dia akan keluar bahasa yang kita nak lah. So kita boleh pilih English, UK English ke. So kita set as a default, kemudian kita save. So dia akan keluar macam ni lah. So bila kita pergi pada
preview. So kita pergi pada preview. So bila kita tekan button ni, here is your key. Dia akan playkan untuk kita. So yang ini, yang atas ni dia tak jadi. Kita pergi tengok balik kenapa tak jadi. Kita pergi balik di sini. So kalau kita tengok pada keyword dia, dia ada listen, kemudian dia ada English. So kita boleh semula, buat semula. Okay, kita cuba sekali lagi preview. Okay, so kalau kita nampak ada keluar image speaker tu kan? So maksudnya pelajar boleh tekan. The car accelerate from rest to a velocity of 10 meter per second in 10 seconds. Sketch the motion of graph below. Okay, kita try sekali lagi tekan. The car accelerate from rest to a velocity of 10 meter per second in 10 seconds. Sketch the motion of graph below. Okay, kita tekan pada button yang kedua. Here is your key. Okay, apa yang kita type tu dia akan bacakan lah untuk kita. Okay, dia akan bacakan untuk kita. So keyword dia adalah listen kurungan English dash GB. GB stand for Great Britain. Kemudian titik bertindih, kemudian a car accelerate apa yang kita, arahan yang kita nak masukkan. Alright, sekarang kita okay, sekarang kita akan buat join with arrow. Join ni salah ni, T ni tak ada ni kat sini eh. J-O-I-N, join eh. So sini J-O-I-N, join. Kemudian titik bertindih, 1. So jawapan dia adalah 1 tambah 2 adalah 3 kan. So kita akan join dengan sini lah. Okay. So dia punya keyword dia adalah join. J-O-I-N, join. Kemudian kita tekan 1. So kalau kita preview. Okay, kalau kita preview balik. Apa yang kita dah buat? Okay. So bila pelajar tu bawa mouse dia pergi dekat 1 tambah 2, dia akan keluar gambar pensel tu. Maksudnya dia akan tarik jawapan dia, dia akan letakkan pada 3. Okey, dia boleh tarik jawapan tapi tak boleh letak pada 5 sebab kita belum set lagi tempat 5 tu sebagai tempat yang kita boleh join. Okey, so kita boleh inilah buat untuk yang lain juga. So kalau kita preview. Okay. So sekarang kita boleh tarik. Walaupun salah dia akan join juga jawapan tu. Okay, tak kisah. Okay, tapi bila nanti kita nak tanda dia, kita akan dapat salah lah. So kalau tengok dekat sini, benda yang menarik adalah kita boleh draw straight line sebenarnya dekat sini. Okay, so untuk contoh yang seterusnya. Okay, contoh yang ke-10 ni. Dekat sini saya buat listening and join with arrow. Ini maksudnya saya gabungkan dua jenis interaktif element. So saya buat dekat sini. So sebab sebab saya tak nak dia jadi dalam bentuk ayat kan. So saya nak dia dalam bentuk voice. So saya buat dia sebagai listen lah. Element apa ni, keyword dia adalah listen. So tadi kalau saya nak dia dalam English, saya kena tekan EN. Kemudian dash GB, maksudnya dash GB ni maksudnya English UK lah eh. So kemudian saya boleh tekan arahan, saya boleh type arahan. So saya check dulu dengan atas, betul tak? Listen EN dash GB, okay tu. So listen EN dash GB, so kemudian kita boleh type arahan kita. Kita kata car start to accelerate from rest with a constant acceleration until it reaches the velocity of 10 meter per second in 10 second. Okay, sketch the graph of motion below. Alright, okay. So kita dah masukkan dia punya arahan. So kita cuba dengar dia baca tak. Okay. So kita pergi pada preview. Okay, kita pergi ke sini. So ada keluar. Ada keluar gambar speaker, maksudnya dia akan keluar bunyi kalau kita tekan, A car start to accelerate from rest with a constant acceleration until it reaches the velocity of 10 meter per second in 10 seconds. Sketch the graph of motion below. Yeah. So dia sedikit laju lah. Okay.
So sekarang ni macam mana kita nak buat dia boleh draw straight line. Okay. Jadi maksudnya dekat sini apa yang saya akan buat adalah, so sini kita kena kreatif sikit lah. Bukanlah kita kena, dan ni sebab saya rasa macam boleh kan. So dia start pada kosong. So kita buat satu kotak kat sini, kotak kecil eh, kotak kat sini. Okay, kemudian kita panggil sini sebagai join. Kita buat kotak ni jadi join. Okay, kita buat dia jadi join satu. Kemudian kotak tu dia kata objek tu accelerate kan, so sampai sini. So kita akan buat satu lagi kotak dekat sini. Okay, kita bagi besar sikit. Okay, sini akan jadi join satu. Okay, so kemudian katalah objek tu continue bergerak dalam uniform velocity selepas tu. So kita buat satu lagi kotak sebelah sini. So, jangan lebih pada garisan ni lah, supaya nanti kotak tu tak boleh bertindih. Ha, itu je dia punya ni apa constraint dia. So kita buat join 2. So join 2 ni dia akan contohnya dia bergerak pada constant velocity sampai hujung ni. So kita buat dekat sini join 2. Join 2. Okey, kita tengok hasil dia eh. So kalau kita preview, okey. Bila pelajar tengok soalan ni bawah lagi eh, bila pelajar tengok soalan ni dia akan dengar dulu audio. A car starts to accelerate from rest with a constant acceleration until it reaches the velocity of 10 meters per second in 10 seconds. Sketch the graph of motion below. Okay, so dia kata dia accelerate from rest pergi kepada 10 meter per second dalam masa 10 second kan. So kita nampak bila kita buat join dia akan keluar pensel, so kita boleh lukis arah. Okay, tadi saya rasa macam saya letak kat sini. Dekat mana saya letak tadi eh? Okay, so nampak kita dah boleh lukis satu graf linear motion. Okay, kemudian dia kata contohlah arahan yang kedua, saya tak buat kat sini. Contoh arahan yang kedua dia kata 10 ke 20 kereta tu bergerak dengan constant velocity. So pelajar boleh lukis graf di sini, di sini. Oh, jaga sikit eh. Okay, so dekat sini perlu yang ni kena refine lagi lah. Okay, kena buat 2-3 kali lah eh, sampai kita boleh dapat pergerakan tu sedikit-sedikit smooth lah. Kemudian dari sini pelajar boleh sketch graph V against T. Alright, so seterusnya yang terakhir adalah kita nak masukkan YouTube video. So yang ni paling simple lah, kita pergi balik pada ruangan edit. So kalau kita pergi balik pada ruangan edit, okay, kita nak masukkan YouTube video kat sini kan. So kita buat satu kotak besar sini. So saiz video kita akan sama dengan saiz kotak yang kita buat ni. Okay, sampai sini kita buat besar eh. Okay, kemudian kita pergi pada video yang kita nak masukkan. Contohnya ini adalah video example. So kita tekan, kita copy link dia. Kemudian kita pergi pada live worksheet kita dan kita masukkan paste je link kat situ. Okay, kemudian kita preview. So bila kita preview, kita pergi pada bawah sekali, last tadi kan. Ni. So dekat sini, pelajar boleh nampak lah. Okay, kita punya video YouTube yang kita dah masukkan. So ini cara untuk masukkan video YouTube kan, kita boleh play dalam ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Example solution process. Chapter 2. Okay, jadi maksudnya kita boleh design supaya dia boleh tengok kan, dia boleh tengok dekat dalam live worksheet sini lah. Okay, ni sebenarnya sebagai hyperlink je, tapi dia boleh letak terus dekat situ kan. So kalau pelajar tu sebenarnya dia boleh juga tengok dalam YouTube terus pun boleh, tak ada masalah. So ini hanya dia boleh klik je dekat mana, dekat link ni rasanya, dekat terus dekat video ni dia boleh tengok di YouTube. Macam mana eh, ada kot rasanya ada satu button. Awal-awal tadi ada dia watch in YouTube. Okey, cuma kita nak kena pastikan dia punya tak terlalu panjang lah video ni. Bukan tak terlalu panjang, maksudnya size dia tu okey. Kita boleh try preview lah kan dalam phone ke apa ke. So setakat ni nampak macam okey lah. Alright, so this is how you kita tambahkan video dalam kita punya live worksheet. So lastly adalah finish lah eh. So okay, sekarang kita nak save, kita tekan pada button save dekat tepi ni. So kita boleh pilih dua option. So saya nak share. So bila saya share, kita akan tulis dekat sini tutorial live worksheet. Okay, contoh lah eh.
So language kita pakai English, subject kita letak fizik lah. Okay. And then grade kita boleh letak college kot. Okay, main content kita fizik. Okay, age kita daripada 16 sehingga contoh 18. Description, tutorial example. Tutorial example on how to use live worksheets. Okay, so kita boleh set lah sama ada kita nak orang boleh download lah, guru-guru lain boleh download dokumen ni sebagai PDF ataupun tak. Okay, ataupun dia boleh embedded dalam website. So kita save. So dia ambil masa sikit untuk save lah. So dia dah save lah. Kemudian kita boleh tengok lah kita punya worksheet tadi. Okay, ini adalah worksheet tadi. So ada nama, ada ni open questions eh. Open answer, open text eh. Yang ni adalah print. Ni adalah print, ni open text, ni pun open text. So yang ni open text juga. Okay, yang ni adalah drop down. Yang ini adalah drag and drop. Okay. So yang ni adalah multiple choice. Yang ini pun sama multiple choice. Yang ini adalah tick box. Okay, tick box. Okay, yang ini kita boleh dengar arahan dia. The car accelerate from rest to a velocity of 10 meter per second in 10 seconds. Sketch the motion of graph below. Okay, yang ini pula untuk join with arrow. Kita boleh join jawapan dengan soalan dengan jawapan. Okay, yang ini pula kita combine eh. A car start to accelerate from rest with a constant acceleration until it reaches the velocity of 10 meter per second in 10 seconds. Sketch the graph of motion below. Okay, so kita sketch lah. Sampai situ. Kemudian sini, rasanya sampai sini. Okay. So, kita boleh combine dua benda lah kat sini. So, di sini pula kita ada dia punya video YouTube lah. Okay, ini selalunya kita letak paling atas lah kan. Tapi saya sengaja letak kat sini. Kemudian pelajar tu akan tekan finish. So, kita boleh check my answer lah. So, kita check answer kita. So, kita akan nampak lah jawapan yang mana yang betul. So, ini jawapan yang salah. Okay, jawapan yang salah tu ada sekali dengan kita punya markah. Okay, so sekarang ni pelajar kita berada dalam workbook kan. So bermaksud kita kena add to my workbook lah. Okay, bila kita tekan add to my workbook. Okay, saya ulang balik eh. Takut terlaju sangat tadi. So kita tadi kita punya worksheet adalah tutorial live worksheet kan. So kita nak masukkan dalam workbook. Kita akan tekan add to my workbook. Okay, so kita boleh pilih lah. Okay, tadi yang contohnya saya rasa saya buat untuk fizik yang satu. Okay. So saya tak nak masukkan yang lain sebab yang lain ni adalah group class saya. So yang ini yang saya contoh tadi. So add to workbook. Okay, so kalau saya buka saya punya workbook. So fizik yang satu. So adalah saya punya worksheet tadi. Alright. Kemudian workbook ni saya boleh kalau saya pergi pada student. Okay, saya nak assign workbook yang saya baru buat tadi pada student F3-13. So saya tekan assign workbook. So fizik yang satu saya tekan ke atas ni bermaksud saya assign untuk semua orang. Kemudian saya akan save changes. Okay. Tapi saya tak nak lah eh. Okay. Alright. So ni cancel. Okay. Itu cara dia lah kita menggunakan live worksheets. Okay. Ataupun cara kita design live worksheets ni. Okay. Alright. Kalau kita. Okay. Sekarang masa untuk saya buat summary sikit lah eh. So daripada awal tadi bila kita ada satu soalan. So perkara pertama yang kita buat adalah kita fikirkan jenis interaktiviti yang ingin kita buat lah. Kemudian kita design bentuk jawapan interaktif tadi dalam PowerPoint. Kemudian kita masukkan semula dalam Microsoft Word sebagai gambar. Setelah kita selesai langkah 1 sehingga langkah 3, kita akan save dokumen tu dalam bentuk PDF dan kemudian kita akan log masuk ke dalam live worksheet dan upload dokumen tadi ke dalam live worksheet. Okay. So yang ketujuh, okay, yang ketujuh ni barulah kita masuk elemen interaktif menggunakan keyword yang telah disarankan oleh live worksheet. Tadi kita ada keyword print, keyword select, keyword choose, keyword join. Nanti boleh tengok balik eh, ataupun nanti saya akan buat satu senarai lah. Okay, so kemudian hasil kerja yang telah dibuat kita boleh preview lah dan kita save dan kita boleh share kepada guru-guru lain. Okay, saya rasa itu sahaja untuk video saya. Saya rasa panjang video ni. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh terus tanya kepada saya. Terima kasih.